Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, ras, dan agamanya. Tetapi, mengapa masih banyaknya kasus SARA di Indonesia? Lalu, apa kata mereka? Halo, saya Elin. Saya dari Kalimantan dan saya Muslim. Halo, saya Aulia dari suku Batak dan saya Muslim. Halo, saya Farroji Dayat. Suku saya Sunda dan saya Islam. Saya Ardika dan saya keturunan Tionghoa dan agama saya Islam. Halo, nama saya Adis dari suku Betawi dan saya beragama Muslim. Halo, nama saya Inyoman Andre Wicaksana, saya dari suku Bali dan saya beragama Kristen. Halo, nama saya Jordi Yesaya, bersuku Ambon Batakaro dan saya beragama Kristen Protestan. Halo, nama saya Firdas, saya dari suku Bugis dan saya beragama Islam. Halo, nama saya Pita dan saya dari suku Jawa dan saya Muslim. Indonesia memiliki 6 agama, 1340 suku dan lebih dari 500 bahasa. Ini adalah fakta jika kita hidup dalam kultur yang berbeda. Lalu, mengapa masih mempertanyakan hal yang kita sebut itu sebagai kekayaan? Tuhan menciptakan kita beragam, karena jika seragam, kita tidak akan belajar. Apa itu toleransi, diskriminasi, integrasi, dan saling mengisi? Tanah ini dibela oleh suku bangsa. Bumi Pertiwi merdeka karena kita bersama. Keadilan bukan milik mayoritas, dan tidak mustahil bagi yang minoritas. Kesucian agama terletak pada toleransi dan cinta kasih. Keunikan budaya membentang dari Sumatera sampai Papua. Dan kita menjadi semua.